Oke, salam dan salam sejahtera. Saya nak ulas lagi ya isu panas yang membabitkan ya kritikan hebat dikeluarkan oleh Ketua Pemuda UMNO terhadap ya Speaker Dewan Rakyat. Tapi perkara ini pula berlaku pula di Dun Melaka yang membabitkan ya Adun Rembia, yang mana seorang adun daripada Barisan Nasional telah pun mengalih sokongan kepada Parti PAS ataupun Perikatan Nasional. Jadi kita dengar dulu kenyataan yang dikeluarkan oleh Ketua Pemuda UMNO ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru ni bahawa ada satu kenyataan media daripada Sosial Kompas menyatakan bahawa Adun Rembia yang dulunya menang atas tiket Barisan Nasional hari ini sudah menjadi ahli PAS. Maksudnya dah lompat parti lah dah ni. Jadi akan adanya PRK di Negeri Melaka iaitu di Dun Rembia. Saya nak tanya juga kepada PAS, baru seminggu yang sudah kita marah speaker kerana kita menyokong, seolah-olah menyokong tindakan orang yang melompat parti ni. Jadi mana pendirian orang-orang PAS? Mana pendirian pemimpin PAS? Apabila kamu, apabila ada daripada Perikatan Nasional yang melompat, kita marah, kita kutuk, kita kutuk kerajaan bahawa jangan menerima kata-kata politik ni. Tapi jika ini yang berlaku, mana pendirian kamu? Sebab itulah saya marah itu hari antara tindakan speaker. Sebab inilah saya kata, apabila kita membenarkan ada lompatan-lompatan sebegini rupa, jadi akhirnya apa nak jadi? Negara ni apa nak jadi ni? Cukuplah menyusahkan rakyat yang berada di bawah ini. Hari ini pemimpin perlu bekerja untuk rakyat, bukan pemimpin yang hanya bekerja untuk kepentingan diri sendiri saja. Jadi saya nak tanya kepada orang-orang PAS dan juga orang Perikatan Nasional, apakah pendirian kamu tentang kata-kata politik ini? Adakah kamu setuju ataupun kamu tak setuju? Jawab. Dia macam ni lah. Kalau Akmal nak tanya dekat Perikatan Nasional, nak tanya dekat PAS, nak dekat tanya dekat Bersatu berkenaan dengan isu lompatan ini, Akmal Salih ni patut memikir satu perkara. Siapa yang luluskan RUU anti lompat parti? Zaman bila? RUU lompat parti ini dicadangkan oleh Pakatan Harapan. Kita sebagai pembangkang, kerana bukan sahaja kita sebagai pembangkang waktu itu, tetapi UMNO Barisan Nasional pun menerima nasib yang sama, iaitu ahli-ahli parlimen kita melompat dan akhirnya menyokong kepada Muhyiddin. 10 orang ahli parlimen kita yang sebelum-sebelum itu, dahulunya, zaman dahulu, pemimpin-pemimpin DAP yang paling banyak ya terkena berkenaan dengan isu lompat kata ini. Maka kita putuskan agar ada RUU anti lompat parti ini dan segera diluluskan di parlimen. Apabila perkara ini dah pun berlaku, maka kita kaji ada tak kelompangan. Dikaji dan dilihat dan diputuskan bahawa kelompangannya adalah begini, yaitu seorang daripada wakil rakyat itu sah sebagai seorang ahli parlimen jika dia menyokong sahaja, dia tidak keluar parti. Ya? Jadi perkara ini adalah satu kelompangan. Jadi dia, sebab itu kalau kita tengok ahli parlimen yang menyokong kepada Datuk Seri Noor Ibrahim ini, mereka nyatakan kenyataan begini: saya sayang parti, saya menghormati parti, saya tidak berniat keluar parti, tetapi saya menyokong Perdana Menteri. Apa maksudnya? Maksudnya di sini mereka menyalahkan sokongan tapi tidak perlu mereka keluar parti, dan akhirnya keuntungan politik itu dapat ke mereka. Ini kelompangan. Apa yang telah berlaku? Kalau Akmal Salih kata, adakah mereka bersetuju? PN memang bersetuju. Kelompangan ini sengaja dibiarkan oleh Muhyiddin untuk Muhyiddin terus kekal nak menjadi Perdana Menteri. Akmal Salih kena ingat, hal ini hampir-hampir nak menjeratkan UMNO. Perikatan Nasional hampir-hampir nak merobohkan UMNO. Tapi Akmal Salih mungkin ahli politik yang pada saya masih baru, yang masih hingusan, tak paham. Kalau hari itu diperkenankan oleh Yang di-Pertuan Agong untuk Muhyiddin mencari siapa yang nak menyokongnya menjadi Perdana Menteri, itulah menyebabkan bolehnya orang-orang UMNO itu nak melompat. Yang mana kita tengok awal apabila habis PRU ke-15, Muhyiddin keluar kenyataan bahawa seperti mana dalam video saya yang lepas, sesiapa pun boleh memberi sokongan kepada dia, yang penting ahli parlimen untuk dia cukup majoriti, mudah iaitu 112, dan akhirnya dia jadi Perdana Menteri. Tidak perlu keluar parti. Tetapi
Parti-parti yang nak Muhyiddin ambil ini telah pun terikat dengan MOU mereka, yang mana UMNO terikat dengan perjanjian dengan presiden kena bayar bond sebanyak 100 juta jika mereka mengalihkan sokongan kepada Muhyiddin. Manakala Parti Keadilan juga telah pun menandatangani bond yang sama, iaitu 10 juta. Jadi ini menyebabkan Muhyiddin tidak dapat membeli katak-katak yang ada ini. Dan yang paling mustahak lah, keputusan muktamad yang telah pun memihak kepada yang diberikan oleh Yang Di-Pertuan Agong, dan kita perlu berterima kasih kepada Yang Di-Pertuan Agong yang lepas kerana memilih Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk memilih mencari mana-mana komponen parti politik yang ingin bersama membentuk kerajaan perpaduan yang ada hari ini. Dan Yang Di-Pertuan Agong waktu itu juga putuskan agar ya, UMNO bersama dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim, dan akhirnya GPS pun mengikut daripada belakang. Hari ini apabila perkara ini berlaku, itulah kelompangan yang Muhyiddin cipta, yang tak payah Ahmad Saleh nak berkokok salahkan speaker yang ada hari ini. Speaker awal-awal lagi dah tahu perkara ini, dan ahli-ahli parlimen yang ada ni semua tahu bahawa perkara ini. Jadi mereka tunggu masa aja. Mereka nak melompat sini ke, mereka nak lompat sana ke, yang penting ada keuntungan politik mereka. Tetapi daripada sisi politik untuk rakyat hari ini, 6 orang ini yang menyokong kepada kerajaan ini, menurut saya dia adalah satu kebaikan lah, sebab mereka tak sokong Anwar tetap jadi PM. Mereka sokong ini adalah satu yang terbaik untuk kita luluskan rang undang-undang yang membabitkan kesejahteraan rakyat. Kalau 6 ahli parlimen ini kita pecat dan akhirnya berlaku pilihan raya kecil, apakah dia menguntungkan rakyat? Tidak juga. Dan 6 ahli parlimen ini tidak mungkin bersama dengan Parti Bersatu lagi. Dan kita buat PRN untuk 6 ahli parlimen ini, kita buang lagi duit rakyat, berpuluh juta mungkin. Satu ahli parlimen boleh membabitkan mungkin lebih daripada 10 juta. Jadi perkara ini kalau kita lihat secara baiknya, baik untuk kerajaan hari ini, kerana bukan Datuk Seri Anwar Ibrahim beli mereka. Kerana kita memang dah ada majoriti dekat parlimen sekarang. Kita balik kepada cerita Ahmad Saleh ini sendiri di Melaka. Kau pergi balun speaker Dewan Rakyat yang membabitkan ahli parlimen yang ada hari ini. Engkau sebagai adun di Melaka, engkau ada Dewan Undangan Negeri engkau sendiri. Saya nak tanya dekat Ahmad Saleh, kamu kenapa tak balun speaker kamu sendiri? Sebab apa speaker kamu tu orang UMNO? Kenapa kamu tak balun Ketua Menteri Melaka itu? Kenapa kamu tak balun raup kamu tu? Sebab dia bos kamu. Kamu lantang menyerang speaker Dewan Rakyat di parlimen kerana ada satu adun kamu nak melompat. Yang paling muskil kita, adun yang melompat menyokong kepada PAS ini adalah adun Kerajaan Negeri Melaka. Jarang-jarang berlaku seorang adun itu bertindak keluar menyokong kepada pembangkang. Tapi ini terbalik. Sepatutnya pembangkang melompat menyokong kepada kerajaan. Ini tidak, dia terbalik. Dia jadi sesadik. Sesadik tak apa, dia tak puas hati sendiri. Ya, ini mungkin juga sama macam sesadik. Dia tak puas hati, dia pergi ke sebelah pembangkang. Jadi sama perkara ini. Dan di parlimen, beza pula RUU yang telah partinya. Sekarang ni Ahmad Saleh kata bahawa akan berlaku PRK di Melaka. Adakah Melaka telah meluluskan RUU anti-lompat parti mereka di negeri? Jadi jangan kita keliru. Jadi Ahmad Saleh sekarang ni antara negeri, antara parlimen dia tak tahu. Sebab itu kalau dia hentam menteri pusat, dia hentam pemimpin pusat, dia hentam. Kamu tak ada protokol ke dalam itu. Seorang doktor, seorang adun, seorang exco, tak tahu protokol macam mana, mana guide dia yang nak ikut. Sekarang kamu hentam kerajaan pusat, presiden kamu timbalan Perdana Menteri. Kamu sepatutnya boleh direct kepada presiden kamu, tanya pandangan dia. Kalau kamu benci sangat dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri, kalau kamu benci sangat dengan Rafizi Ramli Menteri Ekonomi, sebab apa? Sebab ini adalah parti keadilan. Kamu boleh cerita dengan presiden kamu. Kita tarik sokongan saja daripada kerajaan yang ada hari ini. Habis cerita. Ini kamu balun 24 jam.
macam orang meroyan. Sekarang ini negeri kamu sendiri kamu tak mampu jaga, sehingga kan adun kamu pun melompat. Macam mana? Jadi fikir-fikir sendirilah. Jadi macam ni ke ketua pemuda UMNO, Lokman Adam, balun atas nasihat yang baik. Dia balun balik Lokman Adam. Sebagai seorang ahli politik, Ahmad Saleh, kamu bercakap kadang-kadang macam seorang gangster. Angkuh sangat. Bukan macam tu. Sekarang ini kamu kemar dengan dunia media sosial kamu. Mungkin di Facebook kamu post diri kamu, ribu-ribu orang nonton. Kamu kemaruk tengok macam tu. Eh, kamu tu seorang adun lah. Saya nak begitu dekat Ahmad Saleh. Kamu cerita macam mana pun, tapi view kamu banyak. Kamu tahu tak? Mungkin orang Perikatan Nasional yang like kamu banyak-banyak untuk kamu buat lagi kebodohan itu. Jadi kita percaya dengan media sosial. Belum tentu kawasan kita sokong kita. Belum tentu di Melaka tu sokong kamu. Kalau betul orang Melaka sokong kamu, kenapa adun kamu keluar? Kamu nak cerita? Jangan ada kata politik. Jangan macam ni, macam ni. Kamu seorang adun, kamu duduk dalam parti UMNO, kamu tak rasa dengan parti yang lain. Kamu duduk dalam parti UMNO, kamu sekolah pun dibiayai oleh kerajaan. Kamu duduk jadi orang UMNO yang sentiasa duduk dalam kerajaan, yang kamu tak tahu macam mana kalau kamu buat media ataupun kamu ditahan, dan kamu tak pernah rasa sengsara macam mana parti-parti lain rasa. Macam mana peruntukan tak ada. Kamu menang bertanding, kamu duduk dalam parti yang memang bukan parti derita. Parti kamu tu parti yang memang parti yang orang kata parti-parti orang yang senang lah UMNO ni. Dulu ketua-ketua bahagian kamu semua datuk, semua Tan Sri, kaya-kaya, mewah-mewah. Jadi kamu duduk dalam parti yang macam ni, kamu tak rasa apa kesengsaraan orang lain. Dan kamu sekarang ni seorang exco, kamu seorang adun. Dua-dua gaji kamu dapat. Orang lain macam mana nak buat kerja? Jadi kamu nak cerita tentang perjuangan, kamu kena tahan dekat Sabah pun kamu merengek-rengek nak cerita banyak. Belum kamu kena macam mana kami kena tahan macam-macam hal yang kami lalui, masuk penjara, masuk lokap. Engkau baru pergi duduk dekat lokap, orang pergi ambil laporan pun kamu dah tegih-tegih dah cerita banyak. Tak payah ceritalah. Ahmad Saleh kau nak cerita apa? Pergi masuk wataniah yang kamu cakap tu, buat macam Khairi Jamaluddin. Kalau kamu anak jantan, kamu terjun payung sebab wataniah. Saya jangan cakap, saya ni ex-army. Saya ni bekas tentera. Tapi kalau Ahmad Saleh nak pergi cakap wataniah pun, kau terjun sekali macam Khairi Jamaluddin. Baru respect. Ambil sayap penerjunan tu. Terjun 8 kali ke, sudah cukup lah dapat sayap tu. Adalah saya tengok ketua pemuda UMNO yang paling lembik, yang bermain media sosial, yang tak menguruskan kerja. Ni PRN, saya nak tahu juga. Hari tu kamu tak tolong tau parti Keadilan Rakyat, parti PH. Ini saya nak tengok kamu pula. Itu saja ulasan saya. Sekian, terima kasih. Thank you.